شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kini sebagian saudara kita kaum muslimin dan muslimat berdalil menerima bid'ah hasanah dengan amalan sebagian sahabat. Apa contoh? Salat tarawih. Dah? Jelas? Salat tarawih. Di zaman Nabi salat masing-masing atau jemaah sedikit-sedikit. Tiba-tiba di zaman Umar dia satukan dalam satu imam. Ini namanya bid'ah hasanah. Karena Umar itu tidak langsung itu tidak kondak ini Umarnya Abu Ipa ya. Apa nak kalau tidak sobui itu Umar so dia kan makna yang mengandung multi tafsir ini nikmatil bid'atu hadhihi sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, ini yang jadi subhat jadinya. Ya Umar, wallahu taala alam, bukan dia maksudkan membuat aturan baru dalam agama, tapi maknanya makna bahasa. Karena di antara makna bid'ah itu indah. Sebaik-baik sesuatu yang diada-adakan menjadi indah jadinya dari ibadah. Di situ seimam, di sini sekelompok, si kelompok disatukan menjadi. Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus? Disatukan. Maka salah satu makna bid'ah itu adalah indah dan bagus. Maka dikatakan nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Buktinya bahwasanya pekerjaan itu sudah dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah salat tarawih memimpin seluruh jemaah dengan satu imam. Tidak pernah nangau. Tidak pernah nangau. Lain. Nabi salat tarawih 3 malam. Semakin banyak orang, akhirnya Nabi khawatir diwajibkan. Sehingga beliau malam keempat tidak keluar. Malam keempat tidak keluar. Nah, yang dilakukan Umar di mana bid'ahnya? Dengan pengertian kita hari ini yaitu membuat suatu ibadah yang tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana bid'ahnya? Kan ada kan? Salat tarawih ada. Berjamaah ada. Dengan satu imam ada. Di mana bid'ahnya? Jelas? Oke lah dianggap ini bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Lalu digeneralisir. Asal baik menurut kita boleh diada-adakan. Andainya cukup dengan bid'ah yang dibuat sahabat, selesai. Karena bid'ahnya sahabat radhiyallahu anhum. Walaupun mengatakan itu bid'ah secara amaliyah, itu tidak benar. Tapi Imam Ibnu Hajar mengatakan seperti itu bid'ah hasanah katanya. Ya. Zallatul alim, zallatul alam. Ya, bisa saja Ibnu Hajar rahimahullah ijtihadnya keliru di sini. Oh, antum siapa kok bilang Ibnu Hajar keliru? Antum kan panjang pula ceritanya tuntun jadi. Ya. Di ya, buku buku baca orang kan itu. Inyo hafiz. Awak ndak hafiz lah. Awak mati lampu ndak dapat cuci toleh. Ibnu Hajar ndak hafiz ya, tak salam ke tangan lu ada kan? Ikan ke tangan lu ada. Tua sahabat mereka, misalnya Ibn Az-Zahabi, misalnya Syekhul Islam Taimiyah atau Ibn Qayyim, itu Wahabi dunianya. Tidak payah lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kita membuktikannya dengan kenyataan. Di zaman Nabi pernah salat tarawih, pernah berjamaah, pernah dipimpin oleh seorang imam, pernah. Di mana bid'ahnya? Dengan makna istilah. Berarti maknanya bid'ah menurut bahasa. Oke lah, bid'ah secara syar'i. Tapi jangan digeneralisir. Ini yang masalahnya. Sesuatu yang sifatnya kasuistik dijadikan sebagai general, berlaku umum. Akhirnya terjadilah perdebatan panjang itu. Jadi payo dan jadi
gara-gara umbar daunya nikmatil bid'atu adihi, akhirnya terbasuh, tidak selap saya begini terus ya. Allah musta'an. Andainya kaum muslimin, ya, okelah sahabat bikin bid'ah, cukup dengan bid'ah ini buat sahabat, insya Allah selesai juga dan tamat masalah kita. Tapi tidak, disamakannya bid'ah Umar dengan bid'ah Pak Haji Umar. Itu yang beda. Umar itu khulafa ar-rasidin. Yang diwajibkan oleh Nabi kita ikuti. Kalau Pak Haji, nah, Pak Haji Umar tidak ada, tidak ada dalil yang wajib mengikutinya. Jelas tuh. Makanya kaum muslimin dan muslimat, saya katakan bahwa yang dilakukan oleh al-khulafa ar-rasidin betul, itu bid'ah yang disunnahkan. Bid'ah yang disunnahkan karena Nabi mewajibkan kita mengikutinya.